Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa min yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iqtada bi sunnatihi ila yaumil la raiba fihi amma ba'd. Ashabu sa'adah, pengurusan surau, ashabul abrar, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saya dipahamkan hari ini untuk menyampaikan kuliah tajuk korban bagi menggantikan kehadiran ustaz kita yang tak dapat hadir. Jadi insya-Allah hari ini kita nak bincang tentang tajuk korban. Kempen tu kempen juga, bukan tak kempen. Bulan lepas pun kempen dah. Biasalah. Jadi kita nak tengok sedikit sebanyak tentang hukum berkenaan dengan korban. Kerana kita tak nak kita faham tentang korban ni sebagaimana yang kita faham sebelum ini. Maksudnya bukanlah maksud saya apa yang kita faham sebelum ni salah, bukan itu maksud saya. Mana pemahaman yang salah, kita perbetullah, itu saja. Contoh, pemahaman yang salah, ibadah korban seumur hidup sekali. Ini pemahaman yang salah. Ini pemahaman adat orang Melayu. Han tak buat korban ke? Aku dah buat dah. 2 tahun lepas. Dia buat korban. Lepas tu, kita tanya tak buat pula ke? Dia kata seumur hidup sekali, dia kata. Ini pemahaman yang salah. Memang salah. 100% salah. Dalam syarak tak ada. Ni semua pembawakan-pembawakan orang penyegan, orang pemalas, orang kedekut. Betul. Sebab saya sendiri pun berjumpa juga orang macam tu. Tak buat korban, dah buat lah. Cukup lah setahun sekali. Cukup lah seumur hidup sekali. Salah. Kalau tanya saya, pemahaman sesat dan menyesatkan. Saya mudah. Boleh, insyaAllah boleh. Sekarang pun boleh, tak ada masalah. Akikah tu lain, korban tu lain. Akikah tu satu penyembelihan yang kita buat bagi melepaskan kedudukan anak kita selepas 7 hari dilahirkan. Kalau tak ada masalah, nak buat tak apa, tak buat tak apa, sunat saja, bukan wajib pun. Dia jadi tanggungan kepada ibu bapa. Kalau ibu bapa tak buat, tak payah buat lah. Siapa kita nak buat pula untuk diri kita? Tapi kalau nak buat, buatlah, ada banyak duit. Dia tanggungan untuk ibu bapa melepaskan anaknya dengan berakikah selepas 7 hari kelahirannya. Kalau mak bapak tak nak buat, tak ada duit ke lagu mana, nak buat macam mana? Kita dah besar, dah kerja apa semua, duit ada sendiri, kita nak buat untuk kita, buatlah, silakan. Kita ada duit. Tak buat ada apa? Tak ada masalah. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i ni dia lebih halus, lebih cermat dalam pelaksanaan sesuatu ibadah, terutama dari segi penentuan hukum. Dia lebih cermat. Misal contoh, dalam mazhab Syafi'i, kalau kita sembahyang, kita pakai seluar, kita pakai kain, kita pakai jubah, tutup buku lali, makruh. Dalam mazhab Hanafi, batal solat. Batal solat. Itu mazhab Hanafi.
Lalu puak-puak Hanafi bila dia nak sembahyang dia senting seluar dia tu. Pasal nak. Ha, dia kan dia pakai seluar kurta tu, baju kurta tu bila dia nak sembahyang. Dia pulas seluar dia banyak dia angkat. Itu mazhab Hanafi lah. Dalam mazhab Syafi'i, balik pada soalan tadi, kalau kita nak campurkan satu ekor lembu, satu ekor lembu kita nak campurkan ibadah korban dengan akikah, tak ada halangan, sah, tak ada masalah. Sembelihan tetap sembelihan korban. Sembelihan tetap sembelihan korban, cuma terlepas bagi seseorang itu jika dia ambil satu atau dua bahagian untuk tujuan akikah. Kalau satu orang yang diberi amanah untuk sembelih korban tu, dia boleh niatlah, aku sembelih binatang korban ni kerana Allah Ta'ala. Dia tak niat aku sembelih binatang korban ni kerana akikah, tak yaklah. Orang Melayu saja yang tak senarai nama depan lembu tu. Bila nak sembelih, aku sembelih lembu ini untuk, dia baca tu. Orang tak senarai nama tu, Karim bin Dolah, Dolah bin Karim, Karim bin Mamat, lagu tu. Tak payah pun, tak ada dalam sunnah pun. Kita orang Melayu je. Senang. Kita orang Melayu, bila nak sembelih lembu korban, kita buat apa? Kita takbir raya. Tak ada dalam sunnah ke takbir raya. Dalam mazhab Syafi'i pun tak ada. Mengaku je mazhab Syafi'i ni, tapi bodoh lagu tu lah. Maaf lah, kasar sikit. Tapi geram tu kan. Kita kadang-kadang, kita habak ni tak betul ni. Eh, tak betul. Apa lama dah buat, hang ingin duk berenyih lagi, duk main tengok kami pula, dia kata. Itu macam mana tu? Jadi kita nak kata apa? Saya hampir duk jajah, kami duk buat lama dah. Lagi pisang nek. Nek tengok hang pula. Aduh. Sunnahnya, bila kita nak sembelih binatang apa pun, tapi binatang korban khususnya, Bismillahi Allahu Akbar dalam mazhab Syafi'i tambah selawat. Itu saja. Tak ada takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lembu tu kata haram jadah lama, sungguh aku duduk tunggu hampir nak sembelih lagi ni. Lembu tu kata, semua kita tak dengar lembu tu kata ya. Tu yang cerita. Ini cerita betul ni. Di Kedah cerita, orang tua-tua semua separuh habak yang sembelih lembu ni, pakak pekung kaki tangan, orang tua-tua belakang, kena Pak Long nak sembelih, bunyi telefon. Pak Long ni nak sembelih lembu ni, dia bunyi telefon, dia letak, dia cacak parang tu. Dia angkat telefon, lembu ni kelupuk. Bila kelupuk, dia break down tu. Dia akan tali ikat, tali dah ikat kaki, orang pegang tali ni. Dia musuh, terlepas lembu. Dino digan lah, orang tua-tua belakang. Pakai tak jumpa lah tuan-tuan. Itu ceritanya. Jadi serius, kita kena sembelih. Tak ada, tak boleh buat apa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau pakai amal ramai. Sallallahu ala Muhammad ke ikut lah. Itu mazhab Syafi'i, tak ada salah. Perlu ada? Tak perlu. Kita yang menyertai ibadah korban tu, katalah kita nak buat di mana? Di Sarawak kata. Kemboja ke mana hala ke, tak payah pi, tak payah, kita dah wakilkan. kita dah wakilkan. Tak payah. Jadi kita okey, katalah okey, saya nak buat korban dengan Ustaz Karim tu. Maksudnya kita dah wakilkan untuk dia lah, walaupun kita tak ada lah pihak akad saya mewakilkan pada pihak ustaz untuk mewakilkan kongkang-kongkang, tak ada lah. Tak payah semua tu, tak ni pun. Tengah kalau kita tengok borang tu, saya wakilkan kepada pihak tuan untuk diwakilkan tu, dia apa banyak wakil ni. Nah, habis lah, itu je lah. Ya? Mudah saja kita buat jadi berat. Jadi berat, jadi teruk. Teruk yang kita tak mahu tu, nanti orang kata, buat korban semua tak kena, semua tak jadi, lalah habis duit aku. Ya. Itu yang kita tak mahu tu. Jadi gelong habis orang tu tak mahu. Faham tak ni? Bahasa utara ni faham lah. Jadi ibadah korban ni, ibadah yang dimestikan bagi orang yang berkemampuan. Berkemampuan.
Kalau kita tanya 10 orang, 9 orang jawab tak mampu. Betul tak? Betul lah tuan-tuan. Dalam duk tanya pun, saya tak mampu tahun ni. Ibadah korban ni ibadah yang disyariatkan bagi orang yang berkemampuan. Kemampuan ni mesti dibaca melalui syariat. Syarak mentakrifkan orang mampu ni, orang yang ada pengangkutan, kediaman, penginapan, kediaman dan juga pekerjaan dan cukup belanjaan. Kita tak cukup pasal banyak melancong. Ni ambil tiket Disneyland Hong Kong lah kita ni. Nah, tak cukup pasal nu tambah extra pack lagi nu. Siaran berbayar nu tambah lagi. Extra pack kena banyak tambah lagi 24-40 lagi tu. Itu hari tu tukar aksesori kereta pula. Nah, tambah area 2 jengkal lagi. Area tu sejengkal dia tambah lagi 2 jengkal, menyayuk tinggi kita tengok. Dia kata ni siaran banyak dapat, dia kata. Jadi habis ke situ duit kita tu masalah ni. Tak ada bismillah ya Allahu akbar. Itu hadis. Setiap kali Nabi sembelih binatang, tak kira korban, tak kira apa pun, Nabi baca bismillah Allahu akbar. Tak ada Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la in tak ada. Tak ada. Tu Melayu punya style. Arab tak ada, Arab jerit tu eh. Bismillah ya Allahu akbar. Sudah terkejut kambing tu. Pensan tu eh. Ya. Tempat kita orang Melayu, insyaAllah. Sikit-sikit takrif ni. Yang berkemampuan dengan menyembelih binatang ternak. Binatang ternak yang cukup sifatnya, yang sempurna anggota ni. Cukup sifat lembu tu bukan lembu gila. Pasal kita macam ni. Setengah orang dia ambil lembu dari Thailand. Lembu Thailand ni kebanyakan lembu kuarantin. Kuarantin dari Australia dan England. Lembu yang disahkan gila. Memang disahkan gila lembu tu. Atau terlibat dengan penyakit kuku dan sebagainya. Jadi di kuarantin, diberi suntikan di Thailand, dimasuk ke tempat kita. Lembu tu besar, gemuk lembu tu. Memang gemuk. Satu ekor dalam 5,000-6,000 lebih. Jadi kita risau kita tersalah beli. Diternak dengan baik, lembu tu mesti diternak dengan baik. Maksudnya dia tak dilepaskan sesuka hati, dia tak mengganggu tempat-tempat orang, dia makan daripada makanan yang bersih. Ini lembu-lembu lembu aluminium anak lelaki bosi brand ni, itu masalah. Kita beli lembu dia lepas dalam kebun getah, ya. Lepas dalam kebun, kan kebun dia tu, kebun getah, kebun sawit, berok tengah jalan, kedaruh macam-macam, tak boleh tu. Tak boleh, tak, dia tak diternak dengan baik. Lepas tu kita pun tak, kita datang pergi beli lembu, kita pun karpi sangat. Kita datang, yalah, penternak lembu pun dia nak cari untung juga. Kadang grade C dia kata grade B. Lembu ni dia ada A, B, C, D dan E. Macam grade ngaji jugalah. Grade B biasanya besar lah sikit. Biasanya grade B dengan C ni kita tertukar. Beza harga jauh, dalam 200 juga beza dia. Itu hati-hati juga. Kena cari orang yang berpengalaman lah dalam tu. Sempurna sifat, sempurna pada luarannya, pada anggotanya. Kaki, kuku dia elok, gigi dia cantik, telinga dia tak sumbing, tak rebeh kata orang utara. Ekor dia tak, bulu ekor dia mesti elok. Badan dia cantik, gemuk. Kerana nak kita sembelih ni, dia tak sama seperti korban, dia tak sama seperti akikah dan juga korban kenduri biasa. Dia nak kita persembahkan ni lembu yang baik, yang elok, yang sempurna. Nabi pernah reject satu orang sahabat bawa unta
ekor dia tak elok, Nabi reject ekor tu. Bukan gigi, bukan badan, ekor. Nabi reject, ambil yang lain kerana kita nak sembahkan ni yang elok. Cuma saya pelik sikit lah, penyertaan ibadah korban di India, satu bahagian 200. Saya cuba hubungi ustaz tu, dia nak buat kat mana, saya telefon dia tak angkat. Pasal kita tak tahu, takut penipuan pun banyak juga. Pasal di India ni, saya duduk di India lama ni, saya pernah mengaji di sana. Walaupun kampung tu majoriti Islam, dia tak boleh sembelih lembu secara terbuka. Memang tak boleh. Di polisi kerajaan dia tak bagi. Kalau dia nak sembelih, sembelih secara tertutup, kat mana dia nak sembelih? Itu kita kena ambil berat juga. Di Sri Lanka sama juga. Sri Lanka sama juga. Kita kena tahu sungguh kampung mana, kawasan mana ustaz nak buat ni. Kita kena, itu hak kita. Kita kena tahu macam tuan-tuan nak buat korban Asia. Tuan-tuan kena tanya, nak buat kat mana. Jangan tanya, boleh buat tak dengan ustaz? Memang boleh. Nak sangatlah kita ni. Pasal kita nak hantar lemu segera ni. Pasal kalau lalas milik payahlah. Tapi kena tahu kat mana nak buat. Supaya sekurang-kurangnya kita tahu kawasan tu memang kawasan yang sepatutnya dibuat. Kalau ikut ajaran Hindu, sebenarnya Hindu boleh makan lembu. Dia sendiri tak erti agama dia tu. Kalau tanya Tok Sami Kuil tu, dia kan erti tu. Saya dulu masa saya buat master Muqaranah Adiyan, perbandingan agama ni, memang kita tanya dia tak erti pun. Dia tak mengaji pun. Dia dilantik secara selempang kain je, orang kata. Maksudnya hang dilantik jadi Tok Sami. Macam tu lah lebih kurang. Kalau kita tanya dia, dalam kitab Ramayana, kitab Ramayana ni kitab orang Hindu. Hindu dalam sebutan betul dia Hindu lah. Kita sebut Hindu lah. Jadi dalam kitab Ramayana ni disebut Ramayana sedang memakan lembu di atas singgah sana. Maknanya Tuhan dia makan lembu. Jadi agama Hindu tak larang nak makan Hindu. Cuma agama Hindu ni dia ada fatwa dalam mazhab dia. Mazhab dia banyak macam kita juga. Mazhab banyak. So dia banyak lagi kat 40 mazhab. Dia kuda lain, tangan lapan lain, mata tiga. Mata tiga tu macam Yahudi sikit. Jadi contohnya India dulu menghadapi krisis susu lembu. Susu lembu tak banyak. Ekonomi dia jatuh merudu. Maka dipergunakan orang agama di kalangan Hindu untuk mengeluarkan fatwa haram sembelih lembu. Kerana dia kata menyembelih lembu seperti menyembelih dewa, menyembelih Tuhan dia. Maka seluruh penduduk India yang beragama Hindu ketika itu tak sembelih lembu, kerana lembu telah dianggap dan difatwakan sebagai dewa. Menyembelih lembu seperti menyembelih dewa. Sedangkan mereka tak bagi sembelih lembu tu pasal susu kurang. Jadi bila tak sembelih lembu, susu banyaklah. Itu cerita dia. Ini fakta ni, jangan main-main. Dalam mazhab ni, mazhab kuda ke apa, itu cerita tu dia punya macam ni. Satu company ni dia memang ada syarikat import export daging kerbau. Jadi cara penyembelihan dia jadikan satu macam pesta. Bukan seksa tu, dia memang dah dia kafir. Dia pesta dia dikumpulkan lembu, lalu dimatikan lembu tu, lalu dibawa ke kilang dia untuk diproses. Itu cerita dia. Bukan zalim tentang lembu. Memang pesta dia mampuihkan lembu tu dengan cara tu. Lepas tu kita kena hati-hati beli lembu apa ni, daging kerbau luar negara ni. Kerana dia ada macam tu. Kita pun kata zalim binatang. Pergi kat dia lah. Tu agama dia, punya agama dia. Sebab dalam agama Hindu, mematikan binatang itu boleh dengan apa cara. Katok kepala ke, tikam perut ke, ikut dah lah. Kita dalam Islam sembelih orat nafas. Putus tiga orat tu. Itu cara tu. Kita raih lah, tu agama dia. Lakum dinukum waliyadin.
Jadi sembelih binatang ternak pada hari raya Aidil Adha dan hari Tashriq, 10, 11, 12, 13, 14. Hari Tashriq, bukan hari Tashri'. Ini hari Tashri', hari Tashri', bukan dengan ain, dengan qaf. Hari ini haram puasa. 10 sampai 13 ni haram puasa. Puasa dosa besar. Wajib bertaubat dan menyesali di atas perbuatan itu. Nabi haramkan puasa. Sunat puasa 9 Zulhijjah. Ini kena, kalau tak boleh puasa, digalakkan qada. Itu. Kerana puasa tu setahun sekali saja. Kita tak ambil tahu pun. 9 Zulhijjah puasa hari tu. Tak boleh juga qada hari lain. Saya qada puasa 9 Zulhijjah kerana Allah Taala. Senang. Tashriq bagi tujuan untuk mendekatkan diri dengan Allah. Maksudnya kita sembelih tu kita nak dekatkan diri dengan Allah dan melaksanakan kewajipan itu sebagai tanda kita bersyukur di atas kurnia nikmat yang telah diberikan kepada kita pada tahun itu. Jadi ibadah korban ni ibadah tahunan, dia bukan ibadah seumur hidup. Bukan ibadah duit tahunan, bukan. Dia ibadah tahunan. Setiap tahun kena buat bagi orang yang mampu. Saya, tuan-tuan, puan-puan, kita kena buat kok mana pun, tak mana itu cerita lain. Dengan siapa tu cerita lain. Kena buat. Kena buat. Kerana nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat kita, memanglah tak ternilai lah. Itu saja. Pasal lili rabbika wanhar, pensyariatan ibadah korban itu telah disyariatkan pada tahun kedua hijrah melalui firman Allah ayat 2 surah Al-Kawthar. Pasal lili rabbika wanhar, maka tunaikanlah salat kepada Tuhanmu semata-mata. Wanhar, dan sembelihlah korban sebagai tanda syukur kamu kepada-Nya. Ada nak tanya? Tanya saja, jangan tunggulah. Tanya dah, tak ada masalah. Dalam hadis tu, seekor kambing boleh untuk satu keluarga. Satu bagian tak boleh. Seekor kambing boleh. Pasal hadis tu kata seekor kambing. Dia tak kata satu sebahagian. Walaupun penilaian fiqh satu kambing itu sama dengan satu bahagian. Dia kira menyembelih seekor itu untuk sekeluarga. Seekor kambing. Nah? Ada nak tanya? Tanya je. Sunnahnya bila kita mengaji ni, tak tahu tanya tu. Kita orang Melayu last sekali pun nak tanya. Ini masalah bila last sekali nak tanya tu yang lupa tu. Aku nak tanya apa aku lupa dah. Masa tu ingat tak mau nak tanya. Tanya je. Tak ada masalah. Ini bukan style mengaji zaman dulu ni. Kalau tanya kena marah untuk guru. Ya. Korban nazar ni, nazar ni kita dah nazar. Memang kita sebut kita nazar lah. Saya bernazar untuk jadikan sembelihan korban bagi tahun ini untuk diri saya. Jadi kita pun sembelih atau kita ambil satu bahagian. Katalah satu bahagian tu 10 kilo katalah, 10 kilo. Dalam 10 kilo ni kita ada hak untuk ambil 1/3 dari 10 kilo tu. Mudah cerita sini, mudah senang kita nak kira, satu bahagian tu 3 kilo. Katalah kan. 3 kilo kita bagi dekat fakir miskin. 3 kilo kita hadiahkan kepada orang yang senang. Orang macam kita lah. 3 kilo kita nak ambil. Nak simpan di rumah kita, nak peti sejukkan daging tu. Tak salah. Dari segi syarak memang tak salah. Cuma yang salahnya makan itu saja. Kerana bagi orang yang bernazar, dia tak boleh makan daging yang dinazarkan. Ini jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i lah.
tak boleh. Jadi kalau kita nak ambil tak salah. Ha, kita nak ambil bahagian kita 1/3 buat balik rumah, bagi anak bini makan, tak salah. Tapi yang tak boleh, kita tak boleh makan. Kerana itu nazar. Kalau dia niat keluarga, satu keluarga tak boleh makan. Tapi nazar ni untuk diri sendiri. Nazar ni untuk diri sendiri. Kita tak boleh bernazar untuk pihak orang lain. Tak boleh. Kata contoh, saya bernazar dengan anak saya. Tak boleh. Kita tak boleh nazar untuk pihak orang. Tak boleh. Okay. Lagi? Sahabat kita banyak soalan. Baguslah, saya suka lah. Kata prepare tau. Unta sama juga. Tujuh juga. Tujuh juga. Nazar ni sesuatu yang kita niatkan, yang kita sebutkan nazar itu untuk tujuan kita dekatkan diri dengan Allah. Nazar, kita bernazar untuk kita dekatkan diri dengan Allah. Tapi orang Melayu ni dia bernazar, dia detailkan nazar tu. Aku bernazar kalau sekiranya anak aku lulus periksa. Pasal apa kita ikat nazar untuk ibadah tu dengan amalan orang? Sepatutnya macam ni. Aku bernazar sekiranya aku dinaikkan jawatan, maka aku akan berpuasa selama 3 hari. Kalaupun aku tidak dinaikkan puasa, aku tetap akan berpuasa selama 3 hari. Itu baru betul. Kerana nazar ni memang macam tu. Kita bernazar untuk dekatkan diri dengan Allah. Cuma dalam fiqh, kita boleh pilih nazar itu sama ada kita nak buat atau tidak. Itu saja. Macam tadilah, aku bernazar sekiranya aku dinaikkan pangkat, maka aku akan berpuasa selama 3 hari. Maksudnya kalau tak naik, tak puasa. Tak apa, macam tu boleh. Itu maksudnya. Tapi kita nazar bagi pihak orang. Anak aku dulu, paisa aku nak bagi duit dia RM50 per pesai pula. Itu tak kena tu. Tak payah nazar macam tu. Kalau dah nazar begitu, kalau dah nazar tak boleh buat, kita kena bayar kifarah. Kalau kita nazar, kita tak boleh buat, kita kena bayar kifarah. Kifarah dia, nombor satu, merdekakan hamba. Memang tak ada lah hamba. Setengah ulama kata menilaikan hamba. Oh, jenuh lah nak nilai hamba ni. Dia tak ada. Nombor dua, beri makan 10 orang fakir miskin. Beri makan selama sehari kepada 10 orang fakir miskin. Makna nilai, kita nilai satu orang satu hari berapa belanja makan ikut kebiasaan. Satu pagi RM5, tengah hari RM10, petang malam RM10. Jadi RM22, darat 10. Atau berpuasa 3 hari. Dalam mazhab Syafi'i lebih baik berturut-turut. 3 hari berturut-turut sebagai kifarah di atas kegagalan kita melaksanakan nazar tadi, atau melanggar nazar tadi, atau menazar, atau bernazar dengan sesuatu yang tak sepatutnya. Aku bernazar kalau aku tak naik jawapan, aku nak telan taik burung, kata contoh. Pasal ada orang bernazar dia nak makan taik cicak. Jadi nazar ni batal. Kerana tak ada sifat ketaatan. Sifat kebodohan ada. Kebingungan dan kebodohan. Jadi dia kena kifarah. Itu pasal makan taik cicak apa. Kalau bernazar tu orang tak pergi sekolah, tak apa. Ini Allah. Wa'akbar. Okey. Jadi daging korban, kita, saya kata tadi, kita ada hak untuk kita ambil. Tapi kita kena baca dari segi aulawiyat. Yang kita sebut fiqah aulawiyat. Fiqah aulawiyat tu bukan dalam politik saja. Aulawiyat tu dalam semua urusan ibadah, termasuklah korban.
Jadinya aulawiyat keutamaan dalam korban ni kita bagi kepada orang yang lebih memerlukan. Dalam tiga-tiga kumpulan ni siapa yang lebih memerlukan? Fakir miskin. Kita orang senang ni makan sokmo dah. Bukan tak makan, bukan tak boleh makan, memang boleh makan. Tak makan bukan sebab kita tak mampu. Tak makan sebab takut mampu. So hospital. Ya. Saya cerita pasal daging kurma tu. Saya lupa tu. Lalu rumah terbuka, Pak Long duduk depan daging kurma. Dia nak makan daging kurma tu tapi dia tak berani ambil. Merenung lama. Ya, ingat cerita, bukan tak cerita tempat lain tu. Saya kata, pasal apa? Tak ambil je daging kurma. Dia kata, tak boleh ambil Ustaz. Tak boleh ambil Ustaz. Doktor tak boleh makan. Dah melenggung apa lama depan ni. Tak tahu nak buat macam mana. Nak buat macam mana apa? Ambil kuah sudah lah. Makan kuah kurma sudah lah. Duk melenggung pasal apa lama depan ni. Itu. Daging korban, aulawiyatnya, keutamaan kita bagi pada fakir miskin. Sebab kita nak tahun setiap tahun kita nak bagi makan sesuatu yang kita makan pada fakir miskin. Saya sebut itu sebab utama Allah Taala kurangkan rezeki kita kerana kita tak kongsi makanan yang kita makan dengan orang miskin. Disebut dalam surah Al-Fajr, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahana. Manusia ni ada sebahagian yang bila Allah Taala kurangkan rezeki dia, dia mendakwa dia dihina oleh Tuhannya. Padahal Quran kata kalla bal tidak, bukan sebab tu. Sebab dia empat. Nombor satu, la tukrimuna al-yatim, sebab kamu tak memuliakan anak yatim. Kedua, wala tahaduna ala tu'amil miskin, sebab kamu tak kongsi makanan yang kamu makan dengan orang miskin. Kita makan daging ni makanan orang senang, bukan makanan orang susah. Jadi kita tak kongsi makanan kita. Kita makan beras 5% hancur, kita derma 15% hancur. Jadi kita tak kongsi makanan yang kita makan tu dengan orang miskin. Yang tiga, wa ta'kuluna turasa aklan lamma, kamu makan harta pusaka orang dengan cara yang salah. Kita harta pusaka sepatutnya hak kita, orang lain makan. Orang itu tanggunglah. Makan harta pusaka orang. Kita bagi amanah dia jaga kebun sawit, dia pergi ambil pula. Tak boleh itu. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, sayang ke dunia ni lebih dari segala-galanya. Para ulama tafsir kata dia sayang ke dunia sampai dia lupa tanggungjawab dan peranan dia sebagai hamba Allah. Dia lupa dia nak hidup sekejap, dia lupa dia nak mati, dia lupa habis. Semayang dia lupa dunia punya pasal, semayang tak aurat tak tutup. Saya bulan lepas saya terima satu email dari seorang muslimat ni. Dia kata, Ustaz, dia cerita panjanglah. Ekonomi negara kungkang apa semua, payah nak saya kerja buru-buru banyak. Last kali dia kata, tak apa hukum tak, saya londehkan tudung saya untuk mendapatkan pekerjaan. Kerana tadi lah ekonomi bumbang tadi ni. Nak jawab apa kita? Saya kata londeh dalam bilik yang boleh. Macam kurang dia, londeh dalam bilik yang boleh, tak masalah. Kalau puan duduk sorang-sorang, Tak boleh. Jangan sampai kita gadai syariat untuk dapatkan sesuatu. Jangan. Agama tak baik. Kan kita naik ke Petabang, kan kita selalu jumpa pramugari. Kan kalau kita naik ke Petabang, pramugari, kita tengok nama dia kan. Tengok nama-nama. Nama bukan Melayu. Okay. Nama Zubaidah. Kita pun, waktu dia nak bagi ayak tu, kan. Dia nak ayak apa tanya. Kan? Kita pun abang ayak apa. Kata ayak ni sedap. Duduk mana ni? Dia dah kejap saya kerja dulu. Kita nak tanya ni, pasal apa kerja pramugari ni? Pasal saya pernah tanya seorang, bukan nak mengorak. Saya tanya ada pasal apa kerja pramugari. Dia kata tak ada kerja, dia kata. Dia kerja banyak. Aduh. Kita tak tanya pasal apa kerja pramugara. Pasal pramugara memang tutup aurat pun. Tak boleh. Satu, dia lupa tanggungjawab. Kedua, dia halalkan perkara haram. Benda tu memang tak boleh, haram. Dia buat juga, dia halalkan bagi dia. Ataupun sebaliknya. Ketiga, dia hina orang sekeliling dia. Dia nak kaya, dia hina habis mak bapak dia, adik-beradik dia, di keluarga dia, rakan-rakan dia, sahabat-sahabat dia yang selama ni membantu dia. Bila dia nak kaya, dia hina habis orang di sekeliling dia.
Ini Quran kata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak kongsi makanan ni dengan orang susah supaya rezeki kita makin bertambah, rasa keberkatan, rasa tu kenikmatan, rasa kelapangan. Baik, bagi orang yang terlibat dengan ibadah korban, disunatkan pada dia untuk tidak potong rambut dan tidak potong kuku bermula daripada 1 Zulhijjah sehinggalah 10 Zulhijjah. Jadi disunatkan, kalau tak buat pun tak apa, tapi disunatkan, dapat pahala sunnah. Nabi SAW tak buat macam tu. Nabi tak potong rambut dan Nabi minta ahli keluarga dia dan sahabat dia, siapa terlibat dengan korban, jangan kerak kuku, jangan potong rambut, jangan cabut rambut, helai yang rambut yang ada di tempat-tempat tu. Jadi kita kerak cepat-cepat lah. Hujung Zulkaedah tu, kita kerak kuku, kita potong rambut, siap-siap kalau kita terlibat dengan korban. 10 Zulhijjah potong, tak ada masalah, dapat pahala sunnah. Lepas tu, binatang korban ni tuan-tuan, ada orang kata kalau kita sembelih korban, binatang korban ni, kita disunahkan, macam tadi soalan tadi pasal bawa sahabat-sahabat rumah, kita disunatkan untuk tengok sembelihan kita. Itu sunat saja, tak dituntut pun. Kalau kita kata sunat, itu sunat saja, tak dituntut pun. Sebab kita dah wakilkan pada amalan sunat itu telah kita wakilkan kepada orang yang tersebut. Tuan-tuan wakilkan pada saya, saya wakilkan kepada pihak penyembelih di sana. Dialah saksi untuk proses penyembelihan kita. Syaratnya orang yang siqah lah, orang yang boleh kita percayai lah. Kalau ini tak guna, tak boleh juga. Pasal ada juga jenis ni, dia ambil duit korban, dia tak buat korban pun. Ini cerita betul, saya pernah lalui benda tu. Saya pernah lalui, satu ketika saya bagi duit lembu kat dia. Transfer duit lembu, sekong tu, panggilnya. Dalam 7,000 lebih tu. Saya pun terbai muka tu. Telefon orang tertentu tu nak ambil, nak minta tu. Oh, bagi. Alhamdulillah, bagi kat dia. Dia abang nak buat sekian-sekian masa, sekian-sekian tempat. Saya kebetulan hari tu, raya ketiga, saya duduk di Iyan hari tu. Sungai Limau Iyan hari tu. Saya daerah dia tu dekat lah. Saya pergi tengok. Raya ketiga di surau yang dia sebut tu. Bila sampai, Tak ada korban. Saya tanya orang kampung, ini ada korban tak sini? Tak ada, dia kata. Saya tunggu, mai pula petang tu, tak ada juga. Saya telefon, ustaz dah selesai ke buat korban? Selesai dah, habis dah, hagih dah, dia kata. Saya kata, ni orang kampung kata tak ada apa pun. Ustaz duduk mana ni? Saya duduk depan surau ni. Letak tu telefon. Sampai sekarang tak ni lah. Saya duk ingat ada orang bagi tahu dia turun juga Lembah Kelang ni, tapi tak jumpa dengan saya. Tembung dengan saya nak karate pergi. Boleh? Okey, karate. Tak makan nasi. Ai, tak boleh. Itu kita takut juga tu. Kalau nak wakilkan pada orang tu, jadi kita nak cari orang yang betul-betul kita siqah lah. Kita boleh percayai lah. Saya ulang balik tadi nah, sembelihan binatang korban, kita sembelih dengan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab Syafi'i dia tambah selawat ke atas Nabi. Itu saja, takbir raya tak ada. Siapa lagi nak tanya? Tanya. Saya lupa kan. Okey, bagi daging korban pada orang bukan Islam. Bagi daging korban pada orang Allah. Pada orang bukan Islam. Katalah macam ni. Kita buat korban. Katalah kampung kita ni, daging korban tu untuk 200 orang. Yang terima daging korban kita dalam kampung kita ni 180. Ada belian 20 lagi. 20, katalah 20 plastik lagi. Ataupun 20 kilo lagi. Satu plastik, sekilo kita kata. Boleh ke tak daging ni kita bagi dekat orang bukan Islam? Jawab dalam mazhab Syafi'i, harus. Dalam mazhab Syafi'i macam ni.
Dalam mazhab Syafi'i, haram bagi daging korban kepada orang bukan Islam. Haram. Okey. Kedua, dalam mazhab Syafi'i juga, harus bagi daging korban kepada orang bukan Islam setelah mana diberikan daging korban itu kepada orang Islam. Fahamlah? Ha, itu. Okey. Katalah, dah bagi semua dah ni. Adalah dia. Dan dia tu pun miskin. Boleh bagi. Tak ada salah. Harus. Nah? Bukan boleh. Harus bagi. Cuma kita ni nak kena, kita ni kata-kata mengaji fiqah ni nak kena luas sikit. Kita tak bolehlah pegang satu-satu fiqah saja, fiqah mazhab saja, sebab kita kena faham hidup kita di Malaysia ni realitinya bukan orang Islam saja je, orang bukan Islam pun banyak juga. Jadi kita nak kena buka mata juga dengan suasana keadaan ni. Kita hidup berbilang bangsa, berbilang agama, apa salahnya kalau dari segi agama kita benda tu tak jadi masalah, tak ada salahnya. Jadi dalam fiqh, dalam mazhab Hanbali, dalam fiqh Hanbaliyah, boleh bagi daging korban kepada orang bukan Islam. Tak ada salah. Dengan syarat tiga. Tiga syarat. Nombor satu, dia memang duduk dan dia redha duduk di bawah pemerintah yang dikepalai oleh orang Islam. Memang dia duduk dalam pemerintahan Islam pun, pemerintahan orang Islam. Satu. Yang kedua, dia tak perang kita, dia tak serang kita. Memang dia tak perang pun kita. Serang cyber tu biasalah. Nah. Memang dia tak angkat senjata serang kita, tak ada. Yang tiga, dia tak rampas hak kita. Bukan dia rampas pun kita yang jual kat dia. Tidak. Kita yang pergi jual kat dia, dia tak rampas pun hak kita. Tuan-tuan, jadi dia tak rampas hak kita, jadi kita boleh bagi. Tambah pula, korban ni kata Syekh Muhammad Saleh Al-Uthaymin dalam fatwa dia, alangkah baiknya kalau korban ni kita jadikan sebagai itu, jabatan dakwah untuk dekatkan kita dengan orang bukan Islam. Lagi bagus. Karena Rasulullah pernah jinakkan hati seorang Yahudi dengan korban. Seorang Yahudi, dia rapat dengan Nabi. Dia pernah terlibat perang bersama dengan Nabi. Yahudi dia. Dia bukan buta. Yahudi. Dari segi susunan agama ni, Yahudi tu nombor satu. Yahudi. Nabi bagi daging tu pada Yahudi tu pasal dia bersama dengan Nabi. Dia ikut perang bersama dengan Islam. Dan dia tidak bermusuh dengan orang Islam. Dia baik dengan orang Islam. Nabi jinakkan daging korban untuk dia. Nabi jinakkan hati dia dengan Nabi beri daging korban pada dia. Akhirnya dia peluk Islam. Kita pun boleh buat juga macam tu. Bukan tak boleh buat. Tapi dah kita tak biasa buat dan kita pun tak mau nak buat. Itu masalah kita. Sebab tu saya kata, saya nak buat kat Sarawak ni, tuan-tuan kena bantu ni. Kita nak 10 ekor kami pasal ada kawasan. Kita tak boleh bawa lembu pasal dia sungai. Nak redah bot ni dengan lembu kelupuk atas tu, syahid lagu tu dah lembu tu. Jadi kita kena buat kambing. 10 ekor kambing kita nak bawa, 5 ekor lembu insyaAllah. Baru dapat 2 ekor lembu baru. Sebab kami mahal lah sikit. Memang mahal semula pasal kita dah masuk kos-kos apa semua lah. RM1,200 seekor. Sini murah, RM700-800. Sini RM600 pun ada, tapi kurui lah. Itu saja lah. Pasal ada orang telefon, kambing boleh berapa ekor, berapa seekor? RM700-800. RM600 tak ada. Memang ada pun, melengkung lah. Takkan kita nak persembah ke yang melengkung, yang kedekian ni, kata orang utara lah. Itu saja. Seronok kalau buat tempat dia. Dulu kita dah buat dah di 2011. Kampung Siang boleh, tak perlu, tak panggah boleh. Alhamdulillah, JKK dia masuk Islam. Bila ketua dia masuk Islam, orang Siam ni dia lain sikit. Dia jadi pak turut kepada ketua dia. Bila ketua dia masuk Islam, 10 keluarga lain masuk Islam juga. Tak apalah masuk Islam pasal ketua masuk, tak apalah. Proses tarbiah tu kita buatlah lepas tu. Kita isilah pengisian lepas tu. Tapi dia peluk Islam. Itu cerita. Jadi Syekh Muhammad Saleh Al-Uthaymin berdalilkan ayat 8 surah Al-Mumtahinah dan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim cerita tadi.
Lagi dia nak tanya lah. Okey, korban untuk si mati. Korban untuk si mati. Korban untuk si mati tak boleh. Memang tak boleh. Dalam hadis Nabi tak bagi. Nabi tak bagilah. Kita buat buat apa? Kita buat korban untuk orang hidup sudahlah. Dia kata orang hidup habis dah Ustaz, pusing balik. Bukan payah. Dia kata, saya ada anak tiga aja Ustaz. Saya, bini saya. Habis dah anak saya, pusing balik. Awak pula, isteri pula, anak pula. Habis pusing balik. Buat untuk orang hidup. Banyakkan pahala untuk orang hidup. Pasal apa nak buat untuk orang mati? Kita Nabi tak bagi. Kalau kita buat juga, no comment lah kita. Kalau orang telefon nak buat untuk mak saya, mak, okey. Kecuali, ha, ni ada kecuali dah ni. Kecuali kalau mak ada tinggalkan wasiat. Atau ucapan mak yang kita dengar memang dia nak buat korban ketika dia hidup. Itu sudah dikira sebagai wasiat. Katalah hari tu kita balik kampung, mak kata aku raya korban tahun ni memang aku nak buat lah. Macam tu. Memang dia nak buat. Kita pun balik main kerja sini. Puk-puk-puk-puk-puk. Pak raya ni mak dia meninggal. Dan nak sambut ayah haji ni duk kalut dengan korban. Teringat kata mak hari tu nak buat korban. Maka kita sebagai anak boleh. Sebagai waris boleh untuk laksanakan ibadah korban bagi pihaknya. Kerana sudah ada wasiat yang ditinggalkan melalui ucapannya di depan kita. Nak buat tiap-tiap tahun tak payah lah. Kali tu sudah lah. Mak saya ada wasiat 2 tahun lepas. Tahun lepas buat, tahun ni nak buat berpanjangan nak buat. Salah kah? Salah lah. Tahun tu sudah lah wasiat ditunaikan pada waktu itu sahaja. Nak tunai banyak kali pasal apa? Takkan kawan tu baca wasiat sampai tiap-tiap tahun. Tahun ni baca wasiat dah. Peninggalan wasiat pak kita, agih tanah gitu-gitu. Tahun depan peguam panggil pula nak baca asli lagi. Baca buat pada agih dah. Tak gila semua ni. Itu je lah cerita dia. Itu. Jadi kita buat untuk orang hidup sudah. Kalau kita rasa lebih duit, buat kat abang kita pula. Buat kat kak kita pula. Buat kat pakcik kita pula. Atau buat pada orang yang rapat dengan mak bapak kita waktu dia hidup tu. Lagi bagus. Nabi suruh buat macam tu. Itu. Siapa yang rapat dengan pak kita dalam hidup tu? Pak Long kita. Pak Long kita lah. Rapat dia. Ada duit buat dia pergi umrah. Pasal Nabi suruh rapat dengan orang yang rapat dengan dia ketika dia masih hidup. Lepas dia mak pak kita mati, kita rapatlah dengan orang yang rapat dengan pak kita masa hidup. Rapat dengan dia. Kalaulah dia suka dengan kita, demikianlah penderian mak ayah kita terhadap kita. Ada nak tanya lagi tak? Nak tanya kata perhati ke? Marah, geram ke? Ada? Muslimat dah? Saya dah habang semua dah ni. Haji dah? Okey. Satu syarikat korporat, dia bagi lembu kat masjid. Okey. Ini ada isu juga ni. Pertama, masjid jadikan lembu tu milik dia. Masjid tu, dia jadikan lembu tu milik dia. Lalu bila sembelih, daging tu dibagi dekat semua jawatankuasa masjid. Tak boleh. Memang tak boleh. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tapi kalau korporat tu bagi untuk masjid tu untuk selenggara binatang tu dan diagih kepada semua orang, itu tak apa. Bukan maknanya jadi milik jawatankuasa, jadikan lembu tu milik kita. Tak boleh macam tu. Nah, dan diagihkan kepada orang semua. Semua orang. Itu tak apa. Kalau sekiranya duit korporat tu ambil dari duit poket pekerja dan ini tak boleh. Katalah syarikat nak buat korban 2 ekor lembu di masjid sekian-sekian. Jadi pakat derma lah. Ada derma 10 ringgit, ada 5 ringgit, ada 4 kupang, ada 7 kupang, ada 7 ringgit, ada 20 ringgit, ada 100. Itu tak boleh. Dia memang duit syarikat hasil dari keuntungan syarikat itu. Lagi dia nak tanya? Tak bagi. Kita nazar bagi pihak orang kan. Sekiranya anak saya atau sekiranya isteri saya naik pangkat,
maka saya akan beli sebentuk cincin. Contohlah. Lepas tu bini kita tak naik pangkat. Save duit kita. Kan? Contohlah. Bagi saya, dari segi fiqh tak ada salah. Memang tak ada salah. Dari segi fiqh tak ada salah. Cuma saya katakan tadi adalah lebih baik jangan kita nazarkan bagi pihak orang. Itu saja. Nazar bagi pihak sendiri. Kalau sekiranya saya naik pangkat, insyaAllah saya ni nak belanja semua ahli keluarga saya. Ha, macam tu. Itu tak apa. Bagilah buat kebajikan. Tak apa. Kalau tak naik pangkat pun, tak payah buat lah. Tapi nak buat lagi bagus. Alhamdulillah. Kalau orang kata ni pasal apa? Belanja ni. Tak naik pangkat. Oh, tak naik pangkat pun belanja. Ini rahmat. Contoh. Dari segi fiqh, tak ada salah. Lebih baik, tak payah. Lagi tak? Tunai wajib. Walaupun dia tunai benda tak bagus, benda yang melambangkan sifat kebodohan dia, bukan sifat ketaatan, kena tunai. Cuma dalam syarak, kalau dia bernazar sesuatu yang melanggar syarak, dia kena bayar kifarah. Tunai juga, tapi bayar kifarah. Bayar kifarah yang saya sebut tadi, memerdekakan hamba atau nilai seorang hamba. Memang tak ada dah kita ni. Lepas tu 10 orang fakir miskin, kita bagi makan dalam tempoh sehari. Dan juga, atau puasa 3 hari. Lebih baik berturut-turut. Itu sajalah. Seeloknya macam tu lah. Kerana benda ni kita sukar untuk buat. Bernazarlah sesuatu yang kita mampu. Tapi pahalanya besar. Bagi orang yang bernazar ni, mampu buat, pahalanya besar. Besar pahala dia. Dia sebut dalam hadis. Kerana tak semua orang mampu buat. Kalau kita mampu, bernazarlah. Kita bernazar awal tahun nak sembelih lembu, dia tak ada. Mana dia tak ada pula tahu macam mana tu. Itu yang kita risau tu. Kita nazar atas kemampuan kita. Atas kemampuan kita. Lagi tak ada anak? Lagi bagus. Save duit kita. Tak ada masalah. Kita beli lembu dari orang kafir. Tak ada masalah. Orang kafir bagi lembu. Lagi tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita tak ada masalah. Asalkan lembu tu cukup sifat. Cukup sifat apa, anggota dia sempurna, tak ada masalah. Tapi jangan tanya hang ternak macam mana. Sehari main wah-wah masalah pula sehari. Dia tak ada apalah. Di segi Islam tak ada apalah. Walaupun dia kata aku teka kat hang ni, tak ada apalah. Tak ada apalah. Tapi dapat kebaikan lah. Dapat kebaikan lah. Orang hormati dia, orang muliakan dia. Dia dapat makan sekali tu. Macam mana? Upah ya. Daging korban tak boleh dijadikan upah kepada orang yang terlibat dengan korban. Dia kalau nak sedekah tak ada salah. Maksudnya setelah kita bagi 7 bahagian untuk peserta-peserta ni, lalu peserta-peserta ni tolak bahagian dia. Dia tak mau ambil. Dia kata, satu bahagian aku buat 2 bahagian. Satu bahagian aku nak bagi kat hangpa. Tak apa lah. Tapi kalau dalam program tu kita buat, yang tu kita jadikan upah, tak boleh. Haram upah daripada daging korban. Upah mesti daripada sesuatu yang boleh memberikan kebaikan kepada dia. Wang ringgit, kain plekat, macam tu. Tu tak apa. Sama kampung kan, dia biasa bagi kentola cokiang tu. Kentola capui orang panggil. Peluh tu. Lepas tu bunga telok sekuntum. Kain plekat selai, kain batik selai. Macam tu lah. Duit kena bagi juga. Pasal, ingat senang ke nak sembelih lembu. Saya pernah sekali satu hari sembelih 4 ekor. Sejak lapar, tetok apa semua buang daging. Demam malam tu. Demam. Teruk. Tambah tahun lepas, cuti tak banyak. Tahun ni okey sebab bertembung ayah haji dengan cuti sekolah. Tahun lepas orang muda ni tak ada. Tak balik kampung cuti 2 hari.
Tak balik. Jadi orang totor selalu habak belakang. Betul. Kalau kita bagi seorang RM50, cantik dah. Macam di Pertanian Jaya tu, dia tulis satu bahagian RM1,800. Satu masjid tu RM1,800. Termasuk kot topi, t-shirt. Apa lagi? Best eh? Dan makan pagi serta wang tunai dia tulis. Untuk yang terlibat tu. Wang tunai sebagai upah untuk yang terlibat. Okey lah tu. Tak ada salah, tak ada masalah. Cuma saya tanya, ada orang ada penyertaan ke? RM1,800 tu. Ada penyertaan. Dia kata ada kat RM1,000 lah Ustaz. Tak pening kita. Jadi insyaAllah kalau surau tuan-tuan, taman tuan-tuan, tempat tuan-tuan, dapat lembu banyak, telefon saya. Bagi kat saya. Jangan bagi lembu. Susah lah sikit. Tapi kalau nak hantar pun tak buah juga. Memang bagi kat saya. Pasal tengah-tengah surau, dia tulis kat papan tu 20 ekor. Penduduk dia tak sampai pun 2,000. Tak sampai, 1,000 lebih je. Tu tolak orang bukan Islam lagi, perempuan-perempuan 800 je. Takkan 800, 20 ekor. Tak punya siapa. Orang senang-senang belaka. Kita nak bagi pada orang susah. Detik lah sikit ni. Tuan-tuan. Jadi mau tolak 5 ekor kat kita. Cantik dah tu. Alhamdulillah. Jadi senang program kita. Kita pun nak lembu juga ni. Saya nak ulang balik ni. Siapa nak berkorban dengan saya? Semenanjung satu bahagian 480. Sarawak 550. Nak bagi hari ni boleh. Bila-bila masa pun boleh. Sebelum, dua hari sebelum hari raya Aidil Adha. Satu bahagian 480. Kambing 700 semenanjung. Sarawak mahal sikit 1,200. Termasuk kos penyelenggaraan, penghantaran dan sebagainya. Nah, itu saya tahu dia. Ha, jadi insyaAllah sekadar ni dulu pertemuan kita. Kita jumpa lagi di lain masa. Kalau ada apa-apa soalan, boleh mesejkan, WhatsAppkan pada saya. Italian 017-4114-984. Itu nombor saya yang saya tulis bulan lepas tu. Tak padang bagi ya. Itu. Cuma minta tolong sangat-sangat. Pasal ada orang tanya. Jadi saya tanya ringkas saja. Saya jawab ringkas. Kalau dia tanya panjang, berjengkai mesej dia, saya jawab iya ya. Jadi jangan marah saya. Tengok orang dia tak faham. Mesej. Short message system kan. Pesan ringkas. Ya halal haram tu je dah. Dia cerita lah. Dia naik kereta, pergi kot simpang, kona, kiri, selekuh apa semua. Apa hukum? Hukum dia boleh lah. Dia kata pasal apa boleh, mana aku nak tahu, boleh lah. Banyak tanya pula. Jadi kalau nak panjang, emailkan pada saya. Di alamat, emailkanlah saya senang. Kalau ini insyaAllah kita bolehlah panjang sikit perbincangan itu insyaAllah. Sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi di lain masa. Ambil kesempatan ucap selamat hari raya Aidil Adha. Kalau tak main pula ni, balik kampung, tengok-jenguk-jenguk orang kampung, buat korban di kampung kita insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ambil peluang lagi ni. Tak habis lagi. Kita letak sejadah depan tu. Sekali dengan borang risalah tabung infak mizan. Kita nak buat sekolah yang kita ada uyur rendah main belah Lembah Kelang ni. Pasal nak kumpul dana nak buat sekolah. Jadi nak buat sekolah ni kita perlukan duit 1.6 juta untuk fasa 2. Fasa 1 kita beli tanah. Jadi insyaAllah kalau sahabat-sahabat nak menyumbang, boleh letak atas sejadah tu. Atau muslimat boleh letak atas meja tu, senang. Ada sejadah depan tu, senang insyaAllah. Atau boleh masuk dalam akaun yang tertera di risalah tu insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak di atas sumbangan tuan-tuan. Kita dah lancar dana fasa 2 ni, dah hampir masuk 3 tahun dah. Sekarang dah hampir 500,000 dah insyaAllah. Mudah-mudahan dengan sumbangan tuan-tuan, menambah lagi dana kita insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.